biar cepet nolong mama pulang gitu tuh. Kira-kira sudah berapa bulan kalau bunda ini sih? Udah lama, udah tahunan. Berapa tahun itu, Pak? Bilangnya udah lama dari semenjak pindah majikan. 10 tahun lah. Iya. 10 tahun nggak digaji, 10 tahun digaji. Enggak gitu. Cuman pokoknya hitungan 22 tahun kerja itu cuman baru kirim 20 jutaan itu. Apa aja yang dan sisanya? Apa aja yang dikeluhkan ibu? Yang dikeluhkan dia tidur sehari cuma 2 jam. Lagi sakit pun tetap disuruh kerja. Intinya dia pengen cepat pulang ke Indonesia, pengen kumpul sama keluarganya. Dapat tindakan kekerasan juga, Bu, atau gimana? Ada kekerasan. Kalau untuk tindakan kekerasan saya nggak nanya, nggak sempat nanya, soalnya komunikasi pun cuma sebentar gitu, nggak bisa lama. Informasi disekap itu bagaimana? Info disekapnya, kata mama, selalu diawasin, ini ditempatin di kayak semacam kayak gudang gitu.